bertindak pasif dan dalam beberapa kesempatannya memang agak sedikit menunggu, lebih banyak menunggu, sehingga sulit bagi rekan-rekannya untuk bisa melakukan manuver permainan kombinasi. Samsul Arif sangat baik, Samsul Arif. Sayang sekali setelah berusaha melewati tiga pemain Laskar Sipitung, akhirnya kandas. Dan ini adalah merupakan hasil yang telah diraih oleh Persitara sepanjang 32 pertandingan. Selain itu, Persitara juga sebagai clean sheet terburuk. Mereka hanya mampu melakukan clean sheet sebanyak 4 pertandingan. Sementara Persela Lamongan kali ini bisa dengan bebas dan leluasa melakukan sebuah umpan dari umpan chip tadi dari Jim Suparno dengan tendangan volley yang cukup mengesankan. Kita lihat tidak ada satu orang pun dan Suwita Patah tadi terlambat bisa melakukan cover. Sebuah prosesi gol sekali lagi melalui kerjasama antara Jim Suparno dan sekali kontrol oleh Franco Hita berhasil memperkecil ketertinggalan Persela Lamruki, main dengan postur tubuh 175 cm. Ya, lagi-lagi harus dilanggar Franco Hita, dan kita lihat pakaian dari Hita bisa jadi yang paling kotor dari para pemain Persitara karena Taufik Kasrun, Samsul Arif yang dituju, awalan yang cukup ketat diberikan oleh Kim Jong Yung terhadap Otomaniani, kerjasama dengan Prince Kadir Belo, komunikasi yang salah, Amar Syuki dan juga Belo. Ya, serangan balik, tampaknya Franco Hita, sebuah upaya dan gol! 2-2, Persela Lamongan berhasil menyamakan. Bagaimana Gerens yang agak ceroboh, kita lihat dengan tentu mudah saja, Samsul Arif menceposkan bola yang sudah melompong. Kesalahan yang saya kira sangat elementer sekali bagi seorang penjaga gawang. Dan cukup tenang Samsul Arif mengeksekusi peluang ke gawang yang sudah kosong. Ada kelengahan juga dari para pemain belakang sehingga membuat Franco Hita bisa lepas dari jebakan offside. Ya. Dan ini merupakan ini serangan balik Samsul Arif yang dituju. Ada Tugi Hadi membayangi. Masih Samsul Arif berusaha melewati Tugi Hadi. Kembali dari Mulyadi. Masih berusaha bangkit Samsul Arif melewati 2-3 pemain dan sayang sekali sebuah crossing menyusur tanah dari Samsul Arif masih gagal dimaksimalkan oleh Franco Hita. Ya, sebuah kontribusi Jimmy Suparno yang dituju Samsul Arif. Serangan balik Persela Lamongan, Samsul Arif 2 lawan 2. Masih Samsul. Masih Samsul Arif, terlalu lama kita lihat Samsul Arif memainkan bola. Dibayang-bayangi oleh Tugi Hadi. Ya, dan membuat Tugi Hadi akhirnya melakukan clearance sekaligus menjatuhkan Samsul Arif. Sayang sekali memang sebetulnya berada dalam posisi yang cukup menguntungkan tadi Samsul Arif dan Diki Firasat ada di lini pertahanan dari Persitara. Protes Samsul Arif terhadap wasit tadi. Tommy Rifka, crossing Tommy Rifka. Kembali Samsul. Masih berupaya. Sayang sekali diakhiri oleh sebuah tendangan yang jauh melayang di atas mister gawang Wawa Termawan. Dan terakhir sudah babak kedua sekaligus dua sama. Kedudukan akhir antara Persitara dan Persela Lamongan. Tidak ada tambahan gol pada babak kedua ini. Sebuah hasil yang tentunya sangat menguntungkan bagi Persela Lamongan untuk menjauhkan posisi mereka dari jurang degradasi. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pesan berikut ini.